kesehatan pada acara Perkeni Banten Rumah Sakit Betsaida Virtual Meeting seri pertama. Webinar ini diselenggarakan pada tanggal 20 Maret 2021 yang terdiri dari dua topik menarik seputar lipid update dan neuropati diabetikum. Pada hari ini kegiatan akan dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat. Sebelum sesi dimulai, silakan mengisi link pretest lebih dahulu yang sudah ada pada layar Anda di kolom chat karena merupakan persyaratan untuk mendapatkan sertifikat. Sebagai tambahan informasi, webinar ini terakreditasi oleh Ikatan Dokter Indonesia dengan kredit poin sebanyak 2 SKP. Jika di tengah acara Bapak dan Ibu dokter mengalami masalah dengan koneksi sehingga harus leave, maka dapat masuk kembali melalui link Zoom yang sama. Seperti saya katakan tadi, Bapak dan Ibu dokter harus mengisi pretest, mengikuti diskusi interaktif, dan juga di akhir acara mengisi posttest sebagai persyaratan untuk mendapatkan sertifikat. Bapak dan Ibu dokter juga dapat mengakses webinar kami ini nanti pada channel YouTube Rumah Sakit Betsaida. Jika hendak mengajukan pertanyaan, silakan menuliskan pada kolom chat yang tersedia. Baik, Bapak dan Ibu dokter sekalian, acara akan segera kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan kepada para pembicara dan peserta dalam acara Perkeni Banten Rumah Sakit Betsaida Virtual Meeting seri pertama. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya Agnes Josephine yang akan memandu acara hari ini. Sebelum kita memulai acara, marilah kita mendengarkan lagu Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama puji dan syukur kita ucapkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita semua diberikan kesehatan hari ini dan telah mengizinkan kita semua untuk bisa berpartisipasi aktif dalam acara seminar medis hari ini. Dengan judul seminar kali ini Perkeni Betsaida Hospital Virtual Meeting Seri 1. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber dan juga sejawat serta peserta seminar yang telah berkesinambungan selalu mengikuti kegiatan seminar virtual yang Betsaida Hospital laksanakan. Era pandemik ini yang telah kita jalani selama 1 tahun mengajak kita untuk lebih mampu melek teknologi, di mana hal ini menjadi hal yang tidak pernah kita lakukan atau jarang menggunakan Zoom, sekarang menjadi menu utama kita dalam
melakukan seminar secara virtual. Di mana seminar yang biasanya adalah wadah untuk kita bertemu secara langsung, bersilaturahmi, sekarang kita bertatap muka melalui teknologi Zoom. Perkeni, Perkumpulan Endokrin Indonesia, Cabang Bethesda Hospital pada kesempatan ini mengadakan seminar medis dengan mengangkat beberapa tema. Yang pertama mengenai lipid update yang akan disampaikan nanti oleh Dr. Rosis Mandoko, SPPD, KEMD, Finasim, Fase. Dan tema kedua akan mengenai diabetik neuropati yang nanti akan disampaikan oleh Dr. Hananto Pratiknyo, SPS. Dengan moderator Dr. Wardana, spesialis penyakit dalam, KEMD, Finasim. Besar harapan kami, seminar ini akan membawa banyak manfaat untuk kita semua, seluruh sivitas yang terlibat, mulai dari panitia, pembicara, sampai kepada seluruh peserta. Akhir kata, dari Bethesda Hospital, selamat mengikuti acara-acara yang telah dijadwalkan dalam seminar ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, Bethesda. Terima kasih kepada Dr. Bina Ratna Kusuma Fitri MM, selaku Direktur Rumah Sakit Bethesda yang telah berkenan memberikan sambutan pada pagi hari ini. Selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Perkeni Banten kepada Dr. Haji Latif Khoibar Karopeboka, spesialis penyakit dalam, konsultan endokrin, metabolik dan diabetes, Finasim. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini kita masih bisa bertemu dalam keadaan kondisi sehat walafiat, dalam kondisi silaturahmi kegiatan ilmiah kita. Yang kedua, dengan kerendahan hati, saya sebagai Ketua Perkeni Cabang Banten mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Direktur dan Manajemen Rumah Sakit Bethesda yang telah memfasilitasi dan bekerja sama dengan Perkeni Cabang Banten dalam menyelenggarakan kegiatan ilmiah yang berkesinambungan. Begitupun kami ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan ilmiah ini. Para teman sejawab sekalian, kegiatan hari ini merupakanlah kegiatan pertama dari suatu rangkaian kegiatan-kegiatan ilmiah Perkeni Cabang Banten yang akan dimulai dan secara berturut-turut yang insya Allah yang pada tanggal-tanggal 27 Maret yang akan datang akan dilaksanakan serial kedua. Dan mudah-mudahan kegiatan ilmiah ini dapat berkelanjutan dalam rangka memberikan suatu ilmu pengetahuan bagi para teman sejawat dan para untuk kegiatan pelayanan di masyarakat. Harapan kami dari Perkeni, Perkumpulan Endokrin, Metabolisme Cabang Banten, bahwa Perkeni Cabang Banten dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan untuk para teman sejawat dalam melaksanakan pekerjaan dan melayani masyarakat kesehariannya. Khususnya untuk para teman sejawat pembicara pada hari ini, Dr. Rosis Mandoko, spesialis penyakit dalam, konsultan endokrin metabolis diabetes, dan Dr. Hartono, spesialis saraf, kami ucapkan terima kasih sebagai dapat melaksanakan sebagai narasumber. Insya Allah, apa yang saudara-saudara berikan akan mendapat catatan Allah Subhanahu Wa Taala bagi umat manusia. Demikianlah sambutan dari saya sebagai Ketua Perkeni Cabang Banten. Semoga kegiatan-kegiatan ini yang dibantu oleh Rumah Sakit Bethesda akan semakin bertambah bagus, semakin sukses, dan semakin akan diharapkan oleh masyarakat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sukses buat Perkeni Cabang Banten dan Rumah Sakit Bethesda.
Yes, yes, yes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Latif untuk sambutannya yang sangat menggugah. Selanjutnya adalah pembacaan kode etik kedokteran Indonesia yang akan saya bacakan sendiri. Kode etik kedokteran Indonesia. Pasal 1. Setiap dokter wajib menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan sumpah dan atau janji dokter. Pasal 2. Seorang dokter wajib selalu mengambil keputusan secara profesional, secara independen, dan mempertahankan perilaku profesional dalam ukuran yang tertinggi. Pasal 3. Dalam melakukan pekerjaan kedokterannya, seorang dokter tidak boleh dipengaruhi oleh sesuatu yang mengakibatkan hilangnya kebebasan dan kemandirian profesi. Pasal 4. Seorang dokter wajib menghindarkan diri dari perbuatan yang bersifat memuji diri. Pasal 5. Tiap perbuatan atau nasihat dokter yang mungkin melemahkan daya tahan psikis maupun fisik wajib memperoleh persetujuan pasien dan keluarganya dan diberikan kepentingan dan kebaikan pasien tersebut. Pasal dokter wajib senantiasa berhati-hati dalam mengumumkan atau menerapkan setiap penemuan teknik atau pengobatan baru yang belum diuji kebenarannya dan terhadap hal-hal yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat. Pasal 7. Seorang dokter wajib hanya memberi surat keterangan dan pendapat yang telah diperiksa sendiri kebenarannya. Pasal 8. Seorang dokter wajib dalam setiap praktek medisnya memberikan pelayanan secara kompeten dengan kebebasan teknis dan penuhnya, sertai rasa kasih sayang dan penghormatan atas manusia. Pasal 9. Seorang dokter wajib bersikap jujur dalam berhubungan dengan pasien dan sejawatnya, dan berupaya untuk mengingatkan sejawatnya pada saat menangani pasien yang diketahui memiliki kekurangan dalam karakter atau kompetensi atau yang melakukan penipuan atau penipuan. Pasal 10. Seorang dokter wajib menghormati hak-hak pasien, teman sejawat, dan tenaga kesehatan lainnya, serta wajib menjaga kepercayaan pasien. Pasal 11. Setiap dokter senantiasa mengingat kewajiban dirinya melindungi hidup makhluk insani. Pasal 12. Dalam melakukan pekerjaannya, seorang dokter wajib memperhatikan keseluruhan aspek pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, baik fisik maupun psikososial kultural pasiennya, serta berusaha menjadi pendidik dan pengabdi sejati masyarakat. Pasal 13. Setiap dokter dalam bekerja sama dengan para pejabat sektor bidang lainnya dan masyarakat wajib saling menghormati. Baik, tanpa menunggu lama, izinkan saya memperkenalkan moderator kita siang. Dr. Wardana, spesialis penyakit dalam, konsultan endokrin metabolik dan diabetes, Finasim. Beliau adalah lulusan dokter umum di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, menamatkan spesialis Universitas Samratulangi, dan mengambil endokrin metabolik dan diabetes di Fakultas Kedokteran Brawijaya. Selain rajin dan berpublikasi ilmiah, beliau saat ini praktek di Rumah Sakit Umi Asura dan Royal Tarum. Ya, terima kasih Dr. Akma. Selamat pagi para senior sejawat sekalian, teman-teman. Puji syukur kehadirat Tuhan ya, pada pagi hari ini kita bisa ketemuan lagi nih lewat virtual ya, dalam acara Perkeni Banten.
Bedsaida Virtual Meeting seri 1 ya pada tanggal 20 Maret 2021. Pada pagi hari ini kita punya dua orang pembicara ya. Jadi pembicara pertama kita akan mendengarkan dulu mungkin pemaparan dari senior kami ya di Perkeni Banten. Dalam hal ini Dr. Roxis Mandoko, spesialis penyakit dalam, konsultan endokrin metabolik dan diabetes, Finasim fase ya. Dia akan membawakan topik berjudul lipid update. Oke. Tapi sebelumnya barangkali akan saya bacakan singkat aja dulu mengenai CV beliau ya. Bahwa Dr. Roxis Mandoko ini seorang senior endokrinologis ya, kelahiran dari Lahat tanggal 27 September 1957. Kemudian beliau menjalankan pendidikan kedokteran ya, dokter umumnya di FK Unsri, kemudian spesialis penyakit dalam juga di FK Unsri. Kemudian konsultan endokrin metabolik diabetesnya dari FK UI ya. Kemudian beliau juga seorang Finasim ya, jadi istilahnya adalah anggota atau member dari penyakit dalam Indonesia dan juga fellow dari endokrinologis American. Riwayat pelatihannya, beliau sudah banyak sekali menjalani pelatihan di luar negeri ya. Kemudian pada saat ini beliau aktif sebagai endokrinologis di Bedsaida Hospital, kemudian juga di Pondok Indah Bintaro, juga di Primaya. Baik, tanpa membuang waktu, barangkali kita persilakan Dr. Roxis Mandoko untuk segera memaparkan presentasinya. Kepada Dr. Roxis, waktu dan tempat dipersilakan, Dok. Selamat pagi, Dr. Wardana, atas introduction yang menarik tadi ya. Selamat pagi para sejawat sekalian. Senang sekali kita ini merupakan pertama webinar series yang diselenggarakan antara Perkeni Cabang Banten dan Bedsaida Hospital, tentunya dengan bantuan para sponsor acara dari Aparia Laboratory. Buat sekalian, saya akan bicara sedikit mengenai manajemen dislipidemi, mulai dari bagaimana pengukurannya, bagaimana mengevaluasi risiko, bagaimana memulai terapi, dan bagaimana kita monitoring keberhasilan terapi kita. Secara umum, kalau kita akan mengukur lipid panel, terutama LDL dan non-LDL, kalau selama ini di laboratorium, juga beranggapan bahwa untuk persiapan pemeriksaan lipid panel harus kuasa. Tapi rekomendasi yang sekarang ya lakukan dalam keadaan puasa atau tidak berpuasa. Tetapi kalau dalam hasilnya nanti trigliseridnya melebihi dari 400, kita maka akan kita ulang pemeriksaan lipid panel dalam keadaan puasa. Kemudian pada pasien yang LDL-nya dari 70 ya, maka bisa kita lakukan direct LDL ya. Jadi kita tidak perlu menggunakan yang pemeriksaan indirect seperti yang formula Freiwald selama ini kita kenal. Pada pasien yang di atas usia 20, jika tidak ada histori dari penyakit kardiovaskuler, tetapi dengan ada riwayat keluarga prematur ICVD atau genetik hiperlipidemi, maka kita anjurkan pemeriksaan dalam keadaan puasa. Sekarang bagaimana kita menganalisis risiko? Kita punya beberapa macam cara kejadian penyakit kardiovaskuler. Framingham ada yang untuk laki, ada perempuan lebih rendah. Kita tinggal masukkan data-data pasien, data-data usia, total kolesterol, data HDL, data systolic blood pressure, kemudian status merokok, maka akan kita tahu risiko pasien seperti pada tabel.
Untuk wanita, nilainya akan lebih sedikit, lebih rendah. Saat ini dikembangkan scoring yang lebih detail ya. Jadi systemic coronary risk estimation, singkat skor. Pertama kali untuk memakai ini, kita nilai dulu SDL-nya. SDL-nya, HDL-nya misalnya 40, maka kita cari yang paling dekat dengan nilai 40, kita lihat 31 atau 50, yang dekat 54:1. Kita pilih antara figure 1 sampai 4. Kemudian kita masukkan data tekanan darah, kolesterol ya. Maka akan kita dapat scoring. Balik. Ya. Kategori menurut skor ini ada very high risk, ada high risk, moderate risk, low risk. Very high risk kalau lebih dari 10%, lebih dari 10%, high risk 5-10. Risk level ini kalau kita jabarkan, yang very high risk, kita lihat hal yang akan saya tekankan di sini, pada pasien dengan riwayat myocard infarct, ada akut coronary syndrome atau SCPD yang sudah tahu, atau diabetes dengan target organ, misalnya diabetes dengan kebiasaan merokok, hipertensi, dislipidemi, maka akan langsung kita masukkan kelompok very high risk. Kalau high risk, kalau usia lebih dari 65 tahun, kita langsung masukkan risiko high risk. Semua pasien diabetes, kita masukkan risiko high risk. Hipertensi demikian juga, CKD demikian juga, atau yang current smoking. Ini nilainya antara lebih 5 sampai 10. Kalau moderate, skor antara 1 sampai 5, dan low risk, skor kurang dari 1. Kemudian kapan kita mulai pengobatan? Kita selalu mulai pengobatan secara non-farmakologis dan farmakologis. Non-farmakologis, physical activity, ya. Medical nutrition, macronutrient, atau stop smoking. Yang farmakologi banyak pilihan. Golongan statin, bile acid sequestration, nicotinic acid, fibrate, fish oil, yang baru PCS, K9 inactivation. Yang harus diingat bahwa kita tidak cukup hanya melakukan lifestyle atau non-pharmacological terapi. Lifestyle intervention sifatnya terbatas. Dalam penelitian hanya menurunkan LDL antara 15-20%. Ya, kalau kita lihat di tabel ini, kalau mengurangi saturated fat akan menurunkan LDL, meningkatkan HDL dan menurunkan triglycerid. Ya. Misalnya dengan mengurangi berat badan, yang akan berkurang HDL dan peningkatan HDL. Dengan stop merokok, setidaknya akan meningkatkan HDL. Bagaimana target terapi kita ya? Selama ini kita selalu pegang pada target LDL. Di belakang akan saya bicarakan dengan target non-HDL ya. Jadi untuk low and moderate risk, target LDL serat kurang dari 115. Kalau untuk iris, targetnya kurang 100, atau kita turunkan 50% jika baseline-nya antara 100 sampai 200. Untuk kondisi peri iris, maka LDL kita tekan serendah mungkin, kurang dari 70, ya, atau turunkan 50% jika baseline 70 sampai 135. Bagaimana kita mulai terapi? Kita lihat scoring tadi, low risk, moderate, high risk, atau very high risk. Dan kita masuk ke tabel target ideal yang akan kita capai. Ya, sorry. American Association of Clinical Endocrinologists memberi target lipid untuk pasien yang dengan type 2 ya. Mereka kategorikan sama extreme risk, very high risk, moderate risk, dan low risk. Dan treatment goal-nya LDL, non-ADL, dan mereka masukkan target ApoB juga. Ya. ApoB ini sebenarnya target ya, yang lebih sensitif dari target LDL.
Kemudian American Diabetes Association tahun 2016 merekomendasikan pemberian statin dan kombinasi itu. Kita mulai dari kelompok umur berdasarkan faktor risiko dan kita lihat recommended statin dose yang kita gunakan ya. Apa kita gunakan yang moderate atau high atau kita tambahkan golongan lain yang non statin. Kita tahu ini ada keuntungan statin ya. Primary prevention maupun secondary prevention. Secondary prevention jika sudah sclerosis kardiovaskular disease. Kalau primary prevention LDL lebih sama dengan 190 atau setiap pasien dengan DM usia 40 sampai 75 dengan nilai 7189 atau DM dan risk 7,5%. Maka itu namanya primary prevention. Ya. Kalau kita lihat seberapa besar sih penurunan lipid yang kita harapkan dengan pemberian obat-obatan nanti. Dan menurunkan SDL 18%. Jadi dari sini kita perkirakan target lebih dari 50%. Yang golongan high density ya. Ada dua golongan sini, atorvastatin dan rosuvastatin. Pada sponsor pagi ini, atorvastatin misalnya, rosuvastatin misalnya Roswin, atorvastatin misalnya Orpas. Jadi ini merupakan kelompok statin yang high intensity. Jadi tergantung kebutuhan kita. Kemudian dari sekian banyak statin, yang mana kita pilih ya? Ada pravastatin, pitavastatin, rosuvastatin, atorvastatin, sipastatin yang paling kuno selama ini tapi tetap kita gunakan dan rosuvastatin. Pembagian ini berdasarkan solubility, jadi ada golongan hidrofilik dan yang hidrofilik cuma dua di sini, pravastatin dan rosuvastatin, yang lainnya lipofilik. Sweet. Ya, kenapa kita harus tahu senjata kita statin kita gunakan hidrofilik atau lipofilik? Ini ada penelitian ya, yang menggunakan hidrofilik dan lipofilik outcome-nya dalam kejadian kardiovaskuler ya, komplikasi selama dirawat rumah sakit dan outcome setelah 12 bulan menggunakan golongan-golongan hidrofilik atau lipofilik. Kalau kita lihat sepintas, ya, yang golongan hidrofilik risiko untuk kejadian kardiovaskuler major adverse cardiac outcome lebih rendah dibandingkan yang golongan lipofilik. Dan yang tadi yang golongan hidrofilik rosuvastatin, kalau kita lihat korelasi dari golongan yang lain, ya. Kita lihat rosuvastatin dengan dosis rendah aja 5 mg ya. Itu penurunan dari SDL sampai 38% ya. Dengan 10% penurunan sampai 43% dengan 40 gram penurunan sampai 53% dari nilai SDL dibandingkan golongan statin yang lain. Ya. Ini ada beberapa pertanyaan yang sering disampaikan. Live-nya panjang, Anda ini bisa anytime, mau pagi, mau siang, malam, asal sama ya. Berikan lebih panjang. Kemudian kalau kita nilai perbandingan antara LDL kolesterol reduction dengan titrasi antara rosuvastatin atau rosuvastatin, simvastatin atau rosuvastatin, rosuvastatin dengan 10 mg aja. Pencapaian penurunan SDL-nya dibandingkan atorvastatin ada sama dengan dosis yang kecil ya. Bahkan kalau dibandingkan simvastatin sampai 80 mg
dengan kira-kira pemberian rosuvastatin 10 mg. Yang warna hijau atau rosuvastatin bisa digunakan pada setiap stage dari gangguan fungsi ginjal. Kemudian kalau rosuvastatin dibatasi sampai 34 GFR, dan rosuvastatin juga bisa digunakan hampir setiap stage dari gagal ginjal. Sekarang kalau target LDL kita sudah tercapai, apalagi yang kita harapkan, maka kita akan menanjak target menekan target non ADL namanya. Dalam keadaan-keadaan pasien dengan LDL yang tinggi dan triglyceride yang tinggi, dalam penelitian ternyata dengan pemberian statin pada pasien dengan high triglyceride ternyata tidak mengurangi cardiovascular risk, ya. Jadi setelah kita mencapai target SDL dengan pemberian statin, maka kita akan berusaha menurunkan target non ADL dalam hal ini menurunkan triglyceride. Pemati. Slide. Ya. Ya. Jadi plasma triglyceride dalam penelitian secara independen akan berperan dalam kejadian cardiovascular death total mortality. Ini merupakan meta-analisis dari lebih dari 7 juta triglyceride, kadar triglyceride, maka kemungkinan CPD mortality dan all cause mortality akan lebih tinggi juga. Walaupun kita sudah mengendalikan LDL dengan pemberian statin. Jadi kalau kita sudah tercapai target LDL, kita maka akan mencari target non-ADL yang harus kita capai. Secondary target non-HDL kita dapat kita rencanakan dengan pemberian obat yang non-statin, ya. Dan target non-HDL kolesterol ini biasanya secara umum 30 mg lebih tinggi dari target LDL, ya. Slide. Ya. Ini ada beberapa pedoman konsensus konsensus secara umum bahwa jika target LDL sudah tercapai, jika triglyceride masih lebih dari 200, maka kita pertimbangkan untuk pemberian fibrate. Kemudian ini juga konsensus dari ACE, ya, hampir sama, bahwa kalau dalam keadaan nilai triglyceride yang tinggi lebih dari 500, maka kita turunkan triglyceride dulu, baru kita pikirkan statin. Tapi kalau triglyceride lebih dari 200 saja, target LDL dulu kita capai, baru kita berikan yang non-statin dalam hal ini fibrat. Ya, ini beberapa rekomendasi untuk pasien dengan hypertriglyceride. Ya, untuk primary prevention kita gunakan fenofibrat atau bezafibrat kombinasi dengan statin. Untuk pasien high risk, fenofibrat dalam keadaan LDL lebih dari 200, ya, kita gunakan kombinasi fibrat atau bezafibrat. Dan seberapa besar penurunan triglyceride kalau kita gunakan fibrat, penurunannya sampai 30-50%. Golongan niacin 20-50%. Omega 3 juga punya peran menurunkan triglyceride sampai 50%. Statin hanya 10-30%. Ya, ini ada beberapa penelitian besar yang membandingkan rata-rata penurunan total kolesterol dengan menambahkan fibrat pada penistatin, ya. Kalau kita lihat, kalau sejawat lihat penelitian Safari 1 2 3 4 5 6 dari atas itu kelihatannya dosis fibrat yang optimal cukup dengan 160 mg penurunan triglyceride akan tercapai sampai 43%, ya. Sekarang kita punya rekomendasi untuk
penggunaan kita harus hati-hati kalau mengkombinasikan statin, ya, terutama dengan naik dos dengan bibat, ya, karena kedua kelas risiko miok. Kemudian untuk mengurangi risiko itu, ya, maka kita kombinasikan dengan fenofibra, bukan golongan pembiprosil. The National Kidney Foundation merekomendasikan fibrat untuk gangguan ginjal, ya, bukan pembiprosil. Slide. Ya, bagaimana kita monitoring? Kita tahu beberapa side effect dari golongan statin, antara lain mialgia, miositis, ya, rhabdomyolisis, kemudian risiko yang berhubungan dengan keadaan-keadaan autoimun miopati, ya, dan yang sering ditakutkan adalah new onset dari diabetes mellitus. Ya, ya, beberapa rekomendasi untuk monitoring pasien yang kita berikan, ya, golongan statin atau antilipid, sebelum mulai terapi kita harus sebelum mulai terapi antilipid kita gunakan dua kali pemeriksaan dulu, ya, untuk memastikan kondisi benar-benar perlu pemberian antilipid. Kemudian setelah kita mulai terapi antilipid, berapa lama kita monitoring, antara 8 plus minus 4 minggu setelah mulai terapi. Kemudian kalau target sudah tercapai, kita nggak usah cek tiap bulan, setahun sekali sudah oke, ya. Kemudian kapan kita monitoring enzim mati, SGOT, SGPT, kita mulai sebelum treatment dan setelah 8-12 minggu setelah terapi. Sebagai kesimpulan pada pagi ini, untuk pada penderita-penderita lebih 20 tahun yang sebelumnya tidak menggunakan lipid lowering therapy, kita bisa mengukur kadar lemak darah dalam keadaan fasting atau non-fasting. Ya. Kemudian jika pasien kita tidak ada riwayat ICPD, tapi ada riwayat keluarga prematur ICPD atau genetic epididemi, maka kita periksa lemak darah dalam keadaan puasa. Secara umum bahwa semua yang dapat dislipidemi kita dapat lifestyle. Ini harus diingat, ya, bahwa kita tidak selalu menganjurkan pasien harus mengkonsumsi obat dalam waktu tertentu, misalnya malam hari. Tergantung half-life dari obat-obatan yang kita gunakan. Untuk yang long half-life seperti atorvastatin, pitavastatin, pravastatin, nusubastatin, kita bisa berikan kapan saja, ya. Kemudian untuk pasien dengan sudah klinis ICPD, maka kita berikan high intensity dengan maksimal tolerated statin therapy. Untuk peri high risk gunakan threshold kurang dari 70, ya. Untuk keadaan-keadaan yang pasien dengan akut myocardial infarct, maka kita lebih menyurkan golongan-golongan yang hidrofilik. Tadi sudah sebut, ya, golongannya rosuvastatin. Rosuvastatin dalam penelitian lebih superior dibandingkan statin lain dalam mengurangi kolesterol. Dalam hal ini mengurangi, baik itu mengurangi HDL, total kolesterol, atau meningkatkan triglycerid. Tapi kalau statin terapi aja tidak cukup untuk mengurangi CPD risk kalau dalam keadaan pasien dengan disertai dengan high triglyceride, maka kita gunakan target non ADL, ya, sebagai secondary target. Kemudian saya kira itu aja yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk sebagai pegangan sejawat sekalian dalam memulai terapi antilipid pada pasien-pasien kita. Hal-hal yang harus diingat bahwa kita harus nilai faktor risiko, kemudian karena ini ranahnya endokrin, jadi kalau setiap pasien diabetes itu kita anggap itu pasien sudah high risk, ya. Tapi pasien diabetes dengan target organ damage
maka itu kita anggap sebagai very high risk dengan pilihannya dengan high intensity statin. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mama aku tuh paling dini banget semenjak pandemi. Semuanya harus udah aman, bersih, jaga jarak, pokoknya hati-hati banget. Dan mama itu paling anti keluar rumah. Pesan online aja, kalau usah keluar. Waktu itu mama sakit. Kita mau anterin dia ke dokter, tapi dianya gak mau. Mama di rumah aja ah, gak usah keluar. Terus aku ingat, pernah lihat iklan tentang layanan Home Care Bedside Hospital. Terus aku coba tanya-tanya. Ternyata tinggal reservasi melalui WhatsApp. Gak lama, dokter sama perawat datang menggunakan protokol yang lengkap dan akhirnya mama mau untuk diperiksa. Ini bisa banget sih jadi solusi selama pandemi. Home Care dan Home Visit Bedside Hospital hadir dengan membawa layanan langsung ke rumah Anda. Konsultasi dokter, fisioterapi, mobile laboratorium, dan beberapa layanan lainnya tanpa perlu keluar rumah. Baru bahwa kita divaksin, kemungkinan kita punya antibodi, ya sesudah divaksin rasanya lebih nyaman. Saya kira semua nakesnya menjadi sehat, menjadi kebal, artinya nggak usah takut datang ke Bedside karena Bedside sudah melakukan vaksinasi kepada seluruh nakes. Rasanya sih sama aja lah, disuntiknya juga nggak sakit. Saya berharap bahwa dengan vaksinasi tenaga kesehatan di Rumah Sakit Bedside Tangerang ini, khususnya kepada pasien-pasien di yang berobat dan yang akan berobat ke Rumah Sakit Bedside, juga merasa nyaman bahwa kami semua tenaga kesehatan sudah dilakukan vaksinasi. Rasanya biasa aja, suntikannya nggak sakit, cuman seperti ada digigit semut sedikit, dan relatif nggak ada kejadian yang apa-apa yang aneh-aneh, semua berjalan dengan baik dan lancar. Harapan saya mudah-mudahan semua masyarakat jangan takut divaksin, mari kita vaksin semua. Kita hari ini sudah semua divaksin di Bedside, jadi para pasien juga
bisa tenang, Dokter Saida. Baik-baik saja semuanya dan merasa lebih yakin tentang manfaat perlindungan daripada vaksin terhadap kesehatan dan terhadap daya tahan tubuh saya. Ini membawa dampak dan pengaruh yang besar kepada pasien-pasien yang ingin berkunjung dan datang berobat ke Rumah Sakit Betsaida. Seharusnya merasa lebih tenang, aman, dan merasa yakin bahwa kami sudah mendapatkan mencegah rantai penularan infeksi COVID-19 ini kepada pasien-pasien yang sekiranya datang berkunjung ke Betsaida Hospital. Sebelum ini tentu kita semua merasa takut dan juga khawatir mengenai kondisi yang mungkin tidak mengalami perbaikan, angka yang semakin tinggi, bahkan kemarin mencapai 1 juta angkanya. Kekhawatiran itu paling tidak saat ini mulai berkurang, terutama bagi saya pribadi sebagai tenaga medis dan juga rekan-rekan sekalian ataupun semua garda terdepan yang bekerja di masyarakat selama pandemi ini. Dan saat ini kita sudah mulai proses vaksinasi ini, dan saya harap dengan adanya program ini kami dari tim medis, dari petugas medis semua merasa lebih tenang dan bisa memberikan pelayanan yang lebih baik lagi bagi semua lapisan masyarakat, khususnya yang ingin datang untuk berobat ke Betsaida Hospital. Efek samping juga nggak ada sih, nggak dirasain, paling nyut-nyut dikit kayak kita disuntik biasa sih, sama aja sih. Semoga pandemi ini cepat berakhir. Kami sehat agar Anda aman. 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 Baik, terima kasih pada para senior dan teman-teman sekalian yang masih setia yang mengikuti presentasi pada pagi sampai siang hari ini. Terima kasih kepada Dr. Oksi sebelumnya yang sudah memberikan pemaparannya, yang betul-betul presentasi yang sangat baik dan sangat menarik dan serta sangat informatif ya dok, untuk kita semua ya dok ya. Baik, pada sesi kedua ini kita akan mendengarkan pemaparan dari Dr. Hananto Pratiknyo, spesialis saraf. Ya, sebelumnya barangkali saya akan membacakan secara singkat kurikulum vitae dari Dr. Hananto. Ya, Dr. Hananto ini adalah seorang dokter spesialis saraf. Beliau mengambil pendidikan dokter umumnya di FK Unpad Bandung. Spesialisnya juga di Unpad Bandung. Kemudian beliau mengambil kursus terutama mengenai intervensi nyeri, kemudian juga ultrasonografi ya dok ya. Ya. Kemudian beliau saat ini bekerja sebagai spesialis saraf atau neurologis di Rumah Sakit Betsaida dan juga di RSUD Kota Tangerang. Saat ini juga beliau aktif selain di ID juga di Banten ya, terutama di Subfokdi Neurofisiologi dan Manajemen Intervensi Nyeri. Oke, okay. Tanpa membuang waktu, barangkali kita persilakan saja ya Dr. Hananto, Pratiknyo spesialis saraf untuk memaparkan presentasi beliau. Pada Dr. Pratiknyo Hananto, saya persilakan dok memaparkan presentasi. Silakan. Ya, selamat pagi pada teman-teman sejawat sekalian. Terima kasih di pagi hari ini kita boleh berkumpul di acara ini, di acara perkeni. Terima kasih pada panitia yang sudah mengizinkan dan mengundang saya untuk berpartisipasi dalam acara perkeni di hari ini. Dan biasanya kita mengadakan acara secara tatap muka, kita bisa berkumpul, tapi selama kurang lebih 1 tahun ini disayangkan kita hanya bisa melakukan kegiatan secara online. Perkenankan saya pada pagi hari ini untuk membawakan atau men-sharing pengalaman dan materi tentang neuropati pada pasien-pasien dengan diabetes mellitus yang cukup sering kita jumpai pada praktek sehari-hari. Oke, okay. Sebelumnya saya dari
pendidikan dari Pajajaran Bandung. Ini slide pertama saya bukan ada di kota Paris atau di Abbey Road di Liverpool, tapi ini ada di Jalan Braga. Kangen rasanya sekali-sekali jika pandemi sudah berakhir, kita boleh berkunjung ke Bali dan bertamasya kembali. Oke, untuk pendahuluan kita tahu untuk diabetes mellitus sendiri, berdasarkan data WHO, ini angkanya terus meningkat. Pada tahun 2014 saja sudah ada 422 juta kasus diabetes per tahun 2014. Asia Tenggara juga kasusnya cukup tinggi dan dilaporkan pada, berdasarkan data dari tahun 2018, ada 8,4 juta kasus di Indonesia. Ini yang terdetek atau terketahui. Dan diketahui bahwa Indonesia sendiri merupakan negara nomor 4 dengan populasi diabetes terbesar di dunia. Pada tahun 2030 diperkirakan di Indonesia sendiri angkanya dapat mencapai kurang lebih 21,3 juta. Jadi pasien dengan diabetes mellitus kita lihat bahwa jumlahnya atau populasinya ternyata sangat besar. Komplikasi yang diakibatkan pada penyakit diabetes mellitus pada pasien-pasiennya ternyata juga beragam. Kita tahu pada bidang saraf pusat dan perifer, diabetes dapat mengakibatkan seperti neuropati perifer, neuropati otonom, dan juga stroke. Sedangkan kardiovaskular bisa mengakibatkan infark miokard, hipertensi, dan juga disfungsi endotel. Lain-lainnya, retinopati, kita tahu ada retinopati diabetes, nefropati, dan gangguan GI tract. Sebagian besar merupakan komplikasi kronis pada pasien-pasien dengan diabetes karena terjadi gangguan seluler dan molekuler pada fungsi saraf dan pembuluh darah pada kondisi hiperglikemi yang diperat dengan kondisi stres oksidatif. Dan berdasarkan data tahun 2017, itu 54% pasien diabetes mellitus di Indonesia mengalami kondisi neuropati diabetes dari total 8,4 juta penderita pada tahun 2014. Dan jumlah kasus ini diperkirakan akan terus meningkat. Terdapat beberapa faktor risiko seseorang pasien dapat mengalami kondisi diabetes mellitus. Kita bagi menjadi faktor risiko modifiable atau yang dapat dimodifikasi dan juga non-modifiable. Faktor risiko yang non-modifiable yang kita sampai sekarang belum bisa kita rubah yaitu satu, durasi diabetesnya kita tidak bisa merubah. Seseorang pasien pada waktu berobat sudah mengalami durasi diabetes berapa lama, mungkin pasien yang satu hitungan bulan, pasien yang satu ternyata sudah bertahun-tahun, usia juga kita tidak dapat rubah, faktor genetik juga tidak dapat kita rubah. Sedangkan yang dapat kita rubah, yang modifiable, contohnya itu status hiperglikemi, hipertensi, dislipidemi, obesitas, dan juga merokok. Dari penelitian yang ada dikatakan bahwa durasi diabetes, usia HbA1c menunjukkan keterkaitan yang signifikan dengan peningkatan seseorang pasien mengalami diabetes mellitus. Faktor risiko yang dapat dimodifikasi inilah yang menjadi kunci dalam penanganan pasien-pasien dengan diabetes neuropati. Ini mungkin patogenesis terjadinya diabetes neuropati yang sama-sama mungkin kita sejawat sudah ketahui. Pada pasien-pasien dengan diabetes mellitus terjadi kondisi hiperglikemi yang mengakibatkan perubahan dari mikrovaskular dan juga perubahan metabolik. Dari gangguan mikrovaskular terjadi penurunan hipoperfusi dan juga hipoperfusi, perfusi yang menurun akan mengakibatkan iskemik pada nervus. Jadi ada perubahan pembuluh darah pada fasa nervorum. Dan perubahan gangguan sirkulasi ini akan mengakibatkan terjadinya gangguan struktur dan juga fungsional dari saraf-saraf di perifer. Hal inilah yang akan mengakibatkan terjadinya diabetes neuropati baik yang painless maupun yang painful. Ini skema terjadinya diabetes neuropati, bagaimana mikrovaskular damage dan juga neural damage, terjadinya hiperglikemi akan meningkatkan mitokondrial disfungsi, dislipidemi juga berpengaruh pada sinyal-sinyal inflamatori yang akan mengakibatkan terjadinya reaksi oksidasi. Terjadinya perubahan ini akan mempunyai akibat pada sel-sel Schwann atau pada sel-sel di neuronnya. Terjadinya perubahan pada sel Schwann bisa mengakibatkan perubahan pada mielin dan juga pada aksonal. Kerusakan pada mikrovaskular akan terjadi hiperplasia endotelial dan juga
penebalan dari basement kapiler yang akan mengakibatkan penurunan dari sirkulasi pada neuron. Perubahan itu akan mengakibatkan kerusakan pada neuronal atau sel-sel saraf. Perubahan apa yang terjadi pada tahap awal kita bisa temukan terjadinya demilinisasi, kalau pada tahap lanjut terjadinya gangguan pada aksonal. Hal inilah yang bisa kita temukan pada pemeriksaan nerve conduction study. KHAS-nya atau kecepatan hantar sarafnya bisa terjadi penurunan. Oke, kalau kita ngomong atau membicarakan tentang neuropati diabetes, mungkin yang cukup sering kita bicarakan atau pada saat kita membahas pasien-pasien dengan neuropati diabetes, yang kita langsung terlintas adalah pasien-pasien dengan kesemutan atau baal pada ujung-ujung tangan ataupun kaki atau nyeri. Ternyata pada neuropati diabetes sendiri dibagi menjadi yang pertama yaitu diffuse neuropati, yang kedua mononeuropati, yang ketiga radikulopati. Jadi neuropati pada pasien-pasien diabetes bukan hanya terbatas pada kasus-kasus kesemutan atau baal pada ujung-ujung tangan atau kaki. Yang paling banyak memang adalah distal sensorik polineuropati. Tetapi neuropati diabetes juga dapat mempengaruhi saraf-saraf otonom, seperti pada kardiovaskular, gastrointestinal, ataupun urogenital. Juga dapat berpengaruh pada disfungsi pada sudomotor, seperti pengecapan, hipohidrosis atau anhidrosis, dan juga abnormal dari fungsi pupil. Yang kedua, selain diffuse neuropati, juga ditemukan mononeuropati atau gangguan neuron pada satu atau dua neuron, terbatas pada satu neuron. Contohnya yang cukup sering, yang paling kita sering jumpai, yaitu isolated cranial atau peripheral nerve palsy. Yang paling sering yaitu nervus 3, ulnar, median femoral, dan peroneal. Bisa juga terjadi mononeuropati multiplex. Ini pembagian dari neuropati diabetes. Jadi neuropati diabetes tidak terbatas pada kasus-kasus polineuropati diabetes yang memang paling sering kita temukan. Ini polineuropati diabetes, ini yang paling sering kita temukan pada kasus sehari-hari, dikatakan juga polineuropati diabetes most common neuropathy di US. Memang dimanapun polineuropati merupakan kasus-kasus terbanyak dari kasus neuropati diabetes. 2/3 pasien diabetes akan mengalami variasi dari neuropati, dan yang paling sering adalah distal symmetric sensoric polyneuropathy yang mungkin tidak asing kita jumpai pada praktek sehari-hari. Yang lain yang bisa kita temukan yaitu diabetic ophthalmoplegia, yaitu pada kerusakan ini biasanya terjadi akut, isolated, jadi tidak kita temukan tanda-tanda parese nervus kranial yang lain, atau tidak kita temukan adanya kelemahan anggota gerak, tidak ada kelainan sensorik, isolated, terutama paling sering terkena nervus 3 atau 6. Mungkin kurang lebih belum lama ini, satu bulan ini, kita temukan kasus diabetic ophthalmoplegia pada pasien di Saida. Waktu itu ada pasien dengan keluhan pandangan ganda, ternyata dari dokter mata, sewaktu diperiksa terdapat parese nervus 6 kiri, isolated, tidak ditemukan adanya gangguan lainnya. Memang pasien mengalami pandangan ganda, waktu itu dikonsulkan ke saya, ke bagian saraf, kita temukan memang terjadi pasiennya kerusakan pada nervus 6 kiri, jadi mata kirinya tidak dapat melihat ke lateral atau ke samping. Jadi pada saat kita suruh minta pasiennya melihat ke arah kiri, itu terjadi pandangan yang ganda. Ternyata pada saat kita MRI normal, pada pemeriksaan lab kita temukan hasil gula darah yang cukup tinggi dengan HbA1c di atas 10. Jadi kita bisa, kemungkinan terbesar adalah pasien ini mengalami diabetic ophthalmoplegia karena terjadinya akut. Kasus lain neuropati diabetes yang cukup sering yaitu diabetic mononeuropati, bisa terkena nervus femoral, ischiadicus, maupun peroneal. Ini terjadinya karena infarction of the nerve, terjadi gangguan ini karena terjadinya penurunan vaskularisasi pada nervus yang bersangkutan, sehingga terjadi gangguan fungsi. Ini yang paling sering, diabetic polyneuropathy, distal simetris, terutama mengenai gangguan sensorik, apakah bisa motorik, bisa kalau sudah tahap lanjut. Biasanya kaki terkena lebih dulu daripada tangan, walaupun terkadang
kasus-kasus yang atipikal atau yang tidak common juga bisa kita temukan. Apakah bisa terjadi penyembuhan? Bisa dengan kondisi yang slowly progresif. Ini jadi neuropati diabetik perifer, komplikasi diabetes yang kronis, yang tidak terkontrol. Jadi kalau kita temukan dari pasien-pasien diabetes, 70% pasien diabetes mengalami neuropati diabetes, dan 50%-nya mengalami gangguan kerusakan saraf. Klasifikasinya yang tadi ada difus, ada vokal. Jadi untuk neuropati diabetes, polineuropati diabetes yang paling sering kita temukan adalah pasiennya dengan gangguan kesemutan, baal, dan juga nyeri. Nyerinya adalah nyeri neuropatik. Nyeri itu sendiri adalah pengalaman sensorik dan juga emosional yang tidak menyenangkan, berhubungan dengan kerusakan jaringan. Dalam hal ini pada neuropati diabetes, kerusakan jaringannya adalah pada jaringan saraf yang aktual maupun potensial. Klasifikasi nyeri untuk kita mengetahui adanya neuropati diabetes, kita klasifikasikan nyerinya berdasarkan durasi, lokasi, tingkat keparahan, dan juga patofisiologi. Durasinya untuk neuropati diabetes, kita tahu neuropati diabetes merupakan nyeri, kasus-kasus nyeri yang kronik atau lebih dari 3 bulan. Kalau terjadinya nyerinya akut, mungkin kita harus pikirkan etiologi yang lain. Lokasinya kita lihat bisa pembagian lokasinya, mungkin nyeri bisa di kepala, punggung bawah, tapi pada kasus-kasus neuropati diabetes yang cukup sering adalah di ujung-ujung tangan maupun kaki. Tingkat keparahannya kita bagi dari, mungkin dari kita bisa gunakan FAS atau visual analog scale, kita klasifikasikan menjadi ringan, sedang, berat. Patofisiologinya kita bagi nyeri menjadi nyeri nosiseptik, neuropati maupun disfungsional. Ini perbedaan antara nyeri nosiseptif dengan neuropatik. Kita tahu bahwa neuropati diabetes merupakan nyeri yang neuropatic pain, jadi berbeda dengan nosiseptif pain. Neuropatik, pasiennya tidak mengeluhkan, dok ini nyeri, dia menunjukkan nyeri, tapi pasiennya biasanya datang dengan keluhan kesemutan, baal, maupun terkadang mengatakan pasien tangan kakinya terasa panas, dingin, terasa seperti tersetrum maupun ditusuk-tusuk. Biasanya merupakan kondisi-kondisi yang kronik dan tidak memberikan respon yang cukup baik dengan analgetik yang konvensional. Berbeda dengan nyeri-nyeri nosiseptif karena patofisiologinya yang berbeda. Ini contoh-contoh nyeri nosiseptif yang bisa kita temukan pada kasus sehari-hari. Nyeri nosiseptif bisa ditemukan pada nyeri-nyeri muskuloskeletal, bisa pada kasus-kasus dengan trauma, luka bakar, infeksi, itu merupakan nyeri-nyeri yang nosiseptif. Nyeri nosiseptif bisa juga pada nyeri visceral, bisa pada seperti iskemik, infark miokard, maupun kolik abdomen. Berbeda dengan nyeri nosiseptif, nyeri neuropatik rasanya berbeda atau keluhannya berbeda. Bisa kita temukan pada pasien-pasien pasca stroke. Jadi pasien-pasien stroke ternyata bukan hanya datang dengan keluhan kelemahan anggota gerak, bicara menjadi pelo atau tidak jelas, tapi juga terkadang kita temukan pasien-pasien yang datang dengan, ternyata merupakan kasus stroke, datang dengan keluhan nyeri neuropatik. Contoh lain yaitu nyeri pada radikuler, pada HNP lumbal atau cervical, nyeri pada neuralgia postherpetik, dan juga yang cukup sering tentunya nyeri neuropati diabetes. Pasien biasanya mendeskripsikan nyerinya sebagai nyeri terasa terbakar, kesemutan, ditusuk jarum, tersetrum, ataupun baal. Untuk diagnosis sendiri dari nyeri neuropatik, kita tahu dimanapun kita belajar, kita diajarkan bahwa nomor satu adalah bukan pemeriksaan penunjang, tapi selalu histori dan anamnesis dan physical examination, bukan elektrodiagnostik. Jadi nomor satu selalu kita dari anamnesis dan juga pemeriksaan fisik sebelum kita lakukan pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang apa yang bisa kita lakukan? Tentu kita lakukan pemeriksaan lab pada pasien-pasien dengan diabetes. Untuk menegakkan diagnosis neuropati diabetes sendiri atau pasien-pasien dengan neuropatic pain, bisa kita lakukan pemeriksaan elektrodiagnostik seperti NCS atau EMG, elektromiografi. Dari situ kita bisa menentukan apakah kelainan ini merupakan kelainan yang distal atau proksimal, linear atau non-linear, gangguan nerve conduction study-nya merupakan kelainan pada short ataupun long. Pada pasien-pasien dengan neuropatik diabetes, gangguannya berupa long NCS atau diffuse.
Ini approach pada pasien-pasien pain, bukan hanya pasien-pasien dengan neuropati diabetes, tapi pada pasien-pasien dengan pain, kita ada 3L, yaitu listen, locate, dan juga look. Tentu yang pertama sekali lagi, history dan physical examination, kita dengarkan keluhan pasiennya, pasien yang mendeskripsikan nyerinya seperti apa, lokasinya di mana, sudah berapa lama, seberapa berat intensitasnya, seberapa sering frekuensinya, sebelum kita lakukan look dan juga locate. Di mana lokasi nyerinya, di mana gangguan sensorik ataupun motoriknya, karena itu menentukan lokasi ataupun dermatom dan juga persebaran dari gangguan-gangguan sarafnya. Ini merupakan neuroanatomical pain dan juga sensory distribusi. Jadi dari distribusi nyerinya itu sendiri kita bisa menduga atau memperkirakan kasus apa yang sebenarnya kita jumpai atau hadapi pada neuropathic pain. Kalau kasusnya kita temukan hemi atau hemiparesis atau hemiplegia atau hemiparestesi, hemialbuminia, kita bisa memikirkan kerusakannya atau gangguannya pada pasien-pasien dengan stroke. Kalau sesuai dengan dermatom medulla spinalis, mungkin yang kita temukan adalah postherpetic neuralgia. Kalau pasiennya glove and stocking, kita bisa duga suatu polineuropati, baik akut maupun kronik. Pada pasien-pasien dengan diabetes mellitus, kita temukan gangguannya glove stocking yang paling umum dan merupakan dengan frekuensi atau durasi yang kronik. Atau pasien-pasien dengan misalnya di kepala, neuropathic pain di kepala, tentu kita tidak menduga diabetes mellitus, tapi trigeminal neuralgia. Kalau ada level sensorik atau level dari medulla spinalis, kita perkirakan pasiennya mengalami suatu spinal cord injury atau gangguan di medulla spinalis. Oke, untuk pemeriksaan elektrodiagnostik sendiri, kita bagi menjadi long and short. Jadi pada pasien-pasien dengan neuropathic pain, kita lakukan pemeriksaan elektrodiagnostik seperti nerve conduction study atau elektromiografi. Kalau kita lakukan pemeriksaannya short, itu hanya menentukan gangguan vokal, abnormalitas yang vokal. Jadi kita tidak bisa melihat gangguan diffuse seperti pada pasien-pasien dengan neuropathy diabetes. Jadi pada pasien-pasien dengan neuropathy diabetes, kita harus melakukan pemeriksaan elektrodiagnostik pada long distance. Jadi kita bisa melihat gangguan-gangguan yang bersifat diffuse. Mungkin ini yang bisa saya berikan contoh, ini satu pemeriksaan elektrodiagnostik pada pemeriksaan motorik muscle action potential pada nervus medianus. Kita lihat yang paling atas adalah pasien normal. Ini pasien datang dengan keluhan yang sama, kesemutan kedua tangan, tapi hasil pemeriksaan elektrodiagnostiknya bisa menunjukkan hasil yang berbeda dengan diagnosis yang berbeda. Jadi yang paling atas adalah kondisi normal, yang tengah adalah pasien dengan carpal tunnel syndrome, yang paling bawah adalah pemeriksaan elektrodiagnostik pada pasien-pasien dengan neuropati diabetik. Yang sebelah kiri itu menunjukkan stimulus di palm atau di telapak tangan, sedangkan yang sebelah kanan menunjukkan stimulusnya di wrist atau pergelangan tangan. Pada pemeriksaan yang normal, kita lihat muscle action potensialnya mempunyai baik tangan kanan maupun tangan kiri, mempunyai distal latensi yang normal dengan amplitudo yang baik. Baik itu pemeriksaan atau stimulusnya dilakukan di palm ataupun di wrist. Sedangkan pada pasien dengan carpal tunnel syndrome, pada grafik yang di tengah, kita lihat pada stimulus di palm, pada tangan kanan amplitudo dan juga distal latensinya masih baik, pada tangan kiri amplitudo distal latensinya masih cukup baik, tetapi kita lihat pada pemeriksaan di wrist, terjadi penurunan amplitudo dan juga pemanjangan distal latensi pada nervus medianus, baik stimulus di tangan kanan maupun di tangan kiri. Jadi yang kedua adalah pemeriksaan pada pasien dengan CTS. Ini pasien dua-duanya sama dengan kesemutan kedua tangan. Bagaimana dengan pasien-pasien dengan neuropati diabetes? Apa yang bisa kita temukan? Apa yang kita temukan pada pemeriksaan penunjangnya? Kita lihat pada stimulus di daerah palm atau di telapak tangan, ternyata amplitudo baik di tangan kiri maupun tangan kanannya sudah menurun, jadi diffuse kelainannya. Kita lihat walaupun di palm atau di telapak tangan, distal latensinya juga mulai memanjang. Sedangkan pada stimulus di wrist, kita lihat sangat jelas
tahu lah tensi motorik pada tangan kanan maupun tangan kiri sudah memanjang, cukup sangat memanjang, dan amplitudo baik yang di tangan kanan maupun tangan kiri, dua-duanya juga menurun. Jadi kita lihat bahwa pasien yang sama, keluhan yang sama, datang dengan sama-sama keluhan neuropathic pain, kesemutan kedua tangan, tetapi ternyata diagnosis yang berbeda. Yang satu carpal tunnel syndrome, yang satu polyneuropathy diabetes. Tentu penanganannya berbeda pada kedua kasus pasien ini. Ini untuk sensoric nerve potensialnya, pasien yang sama, jadi pada kasus yang normal, amplitudo dan juga distal latensi sensoriknya, baik di palm maupun di wrist, sama-sama baik. Amplitudonya bagus, distal latensinya tidak memanjang, tapi pada pasien carpal tunnel syndrome, pada grafik yang kedua kita lihat pada lengan kirinya distal latensinya sudah memanjang dengan penurunan amplitudo. Pada stimulus pada tangan kanan terkesan masih cukup baik. Pada pasien-pasien dengan diabetes mellitus, kita lihat pada pasien dengan diabetes mellitus, kita lihat pada stimulus daerah palm atau telapak tangan, amplitudo dan juga distal latensinya sudah terganggu. Berbeda dengan kasus carpal tunnel syndrome. Pada stimulus di daerah wrist atau pergelangan tangan, gangguannya semakin jelas. Oke, ini ya ini slide yang saya dapatkan mungkin pada saat saya berkesempatan mengikuti course di Tokyo. Jadi kita lihat bahwa pemeriksaan diffuse atau long NCS, kita lihat pada kalau short NCS, pasien yang sehat maupun pasien yang diabetes, perbedaannya tidak mencolok. Kita lihat ini kelincinya merupakan pasien yang sehat, orang yang sehat. Sedangkan pada pasien diabetes, kecepatan hantar sarafnya melambat, jadi seperti kura-kura. Kalau pemeriksaannya hanya jarak pendek, kelinci dan juga kura-kuranya hanya berjalan pada jarak pendek, kelainannya tidak terlalu terlihat, karena kecepatannya masih, atau jaraknya tidak terlalu jauh. Tapi pada saat kita pemeriksaannya yang diffuse atau kita lakukan pemeriksaan F-wave, itu perbedaannya atau gap-nya sangat terlihat antara kondisi yang sehat maupun pada pasien-pasien dengan diabetes mellitus, karena jalannya menjadi, hantar sarafnya menjadi sangat lambat. Jadi pada kasus-kasus dengan polineuropati, salah satunya itu polineuropati diabetes, biasanya kita lakukan selain NCS dan juga KHS, kita lakukan pemeriksaan F-wave untuk melihat adanya conduction block. Oke, ini sebagai ringkasan pada pasien-pasien neuropati kita bagi menjadi mononeuropati, polineuropati dan juga multiplex. Di mana pasien dengan diabetes, pasien diabetes merupakan pasien polineuropati dengan gangguan sistemik atau menyeluruh. Oke, ini mungkin untuk tata laksana pada pasien-pasien dengan yang kita hadapi dengan kasus diabetes neuropati, kita tahu bahwa penanganan pasien-pasien dengan diabetes neuropati membutuhkan penanganan multidisiplin dan juga holistik. Yang pertama tentu kita harus mengontrol kadar gula darahnya, seberapapun banyak obat yang kita berikan untuk neuropathic pain-nya, tetapi jika kadar gula darahnya tidak terkontrol, tentu itu bukan merupakan solusi ataupun jalan yang baik untuk pasiennya. Jadi tetap nomor satu adalah kontrol gula darah, yang kedua pengobatan neuropathic pain, yang ketiga yang tidak boleh kita lupakan yaitu perawatan pada tempat terjadinya neuropathic pain. Karena pada pasien-pasien dengan neuropathic pain akan sangat rentan terhadap luka. Ini pain management. Jadi kalau kita hadapi pasien-pasien dengan pain, terlepas dari neuropathic pain pada pasien diabetes, ini yang kita lakukan, tegakkan dulu diagnosisnya, lakukan history dan physical examination yang baik, kita tegakkan diagnosisnya, kita treatment underlying condition-nya, terapi bisa menggunakan farmakologi dan non-farmakologi, treatment juga atau kendalikan komorbiditasnya. Jika kita bisa menurunkan skala nyerinya, tentu akan meningkatkan fungsi fisikalnya, meningkatkan fungsi psikologinya, meningkatkan kualitas tidurnya, dan juga tentunya secara keseluruhan akan meningkatkan quality of life-nya. Ini skema penanganan neuropathy pain. Jadi kalau ada pasien-pasien dengan neuropathic pain, pada pasien contohnya neuropathy diabetes, kita lihat dulu apakah ada kontraindikasi, apakah ada comorbidnya. Pilihan pertama yaitu alpha-2 ligand agonis, seperti
pregabalin itu merupakan drug of choice-nya, dan juga pilihan lainnya gabapentin. Pilihan lainnya ada juga tricyclic antidepresan dan juga SNRI, contohnya duloxetine. Jika pasiennya sudah terkontrol, lanjutkan dengan pengobatan yang ada. Jika belum terkontrol atau ada efek samping atau kontraindikasi, kita lakukan switch dengan misalnya alpha 2 ligand ada kontraindikasi atau efek samping, kita ganti atau kita coba dengan tricyclic antidepresan, begitupun juga dengan yang lainnya. Jika sudah terkendali, kita lanjutkan. Jika belum terkendali, pilihan lainnya atau pilihan yang terakhir yaitu kita gunakan agonis opioid sebagai terapi kombinasi. Untuk rekomendasinya pada neuropathic pain baik perifer maupun sentral, ini baik dari European Federation Neurology Society EFNS maupun dari IASP International Association Study of Pain dan juga dari Canadian Pain Study Society, itu first line recommendation-nya tetap alpha 2 ligand seperti pregabalin dan juga gabapentin. Tidak dianjurkan untuk menggunakan opioid pada first line. Begitupun juga dengan AAN dari American Association Neurology, tetap level A-nya menggunakan rekomendasi penggunaannya yaitu pregabalin. Baru pada level B bisa kita gunakan gabapentin, valproat, duloxetine, tricyclic antidepresan, dan ada beberapa yang tidak direkomendasikan. Jadi kita harus merubah approach penanganan pada pasien-pasien dengan neuropathic pain. Jadi pasien dengan neuropathic pain merupakan whole patient management melalui model kita tahu yaitu pain. Pada kasus-kasus atau pasien-pasien dengan pain, kita berhadapan dengan faktor bio, psiko, dan juga sosial. Jadi itu semua harus kita tangani dengan baik, dengan multidisiplin tim yang baik, sehingga goalnya adalah peningkatan penurunan skala pain-nya, kita treat dari kondisi-kondisi comorbid-nya, karena pasien pain akan mengalami gangguan tidur, gangguan mood yang akan menurunkan kualitas hidupnya, dan juga kita meningkatkan fungsi-fungsi, kualitas fungsi fungsional dari psikisnya dan juga fisiknya. Tujuan utamanya atau tujuan akhir dari penanganan neuropathic pain tentu adalah better quality of life. Oke, mungkin ini slide terakhir saya. Kesimpulannya atau take home message-nya adalah penanganan neuropathic diabetes membutuhkan pendekatan multidisiplin, baik dari kontrol gula darah, penanganan neuropathic pain-nya, mungkin juga kita bisa ada disiplin seperti gizi, seperti rehab medik, kita bersama-sama menangani pasien-pasien dengan kasus-kasus pain. Tata laksana nyeri harus sesuai dengan jenis nyerinya, kita lihat apakah ini nosiseptif, neuropatik, ataupun campuran. Pada nyeri neuropatik, kita tahu bahwa pregabalin merupakan first of choice atau efektif mengurangi nyeri neuropatik pada pasien-pasien terutama dengan neuropati diabetes, bisa juga dengan nyeri neuropatik sentral, dengan profil farmakokinetik dan juga safety yang cukup baik. Tujuan penanganan dari neuropathy diabetes, kita harus dapat meningkatkan kualitas hidup pasien dengan melakukan pendekatan secara holistik, menyeluruh, berupa pengobatan terhadap pain triad, yaitu nyeri, gangguan tidur, dan juga gangguan mood, seperti pada pasien-pasien dengan pain ada ansietas, depresi, dan juga kompulsif, yang dilakukan oleh tim multidisiplin. Oke. Slide terakhir, mungkin kita harus tetap aktif walaupun di masa pandemi seperti ini, kita harus tetap melakukan aktivitas, kita harus tetap berolahraga untuk menjaga daya tahan tubuh dan juga stay aktif. Mungkin itu yang dapat saya sharing dan juga kita berbagi pada pagi hari ini. Terima kasih kesempatannya dan mungkin kita bisa diskusi lagi. Terima kasih. Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, hari ini saya sudah divaksin. Waktu divaksin ada kekhawatiran untuk sakit ya, karena saya bukan termasuk orang yang berani disuntik ya. Tetapi ternyata enggak sakit sama sekali karena jarumnya kecil ya. Dan tanpa saya sadari proses sudah selesai. Dan ternyata tidak ada, sampai saat ini saya tidak ada merasakan keluhan apapun. Baik itu berasa sakit, kemeng, atau demam, itu sampai saat ini saya tidak ada. Besar harapan kami dengan divaksin ini, otomatis nakes kami juga lebih percaya diri, ya, lebih sehat, lebih percaya diri bahwa kami sudah divaksin. Sehingga otomatis itu berdampak kepada pasien-pasien Bedside Hospital yang akan berasa aman dan nyaman bahwa bila berobat di Bedside Hospital, nakes-nakes kami sudah divaksin. Ada harapan baru bahwa kita divaksin, kemungkinan kita punya antibodi, ya sesudah divaksin rasanya lebih nyaman. Saya kira semua nakesnya menjadi sehat, menjadi kebal, ya artinya nggak usah takut datang ke Bedside, karena Bedside sudah melakukan vaksinasi kepada seluruh nakes. Perasaannya sih sama aja lah, disuntiknya juga nggak sakit. Saya berharap bahwa dengan vaksinasi tenaga kesehatan di Rumah Sakit Bedside Tangerang ini, khususnya kepada pasien-pasien di yang berobat dan yang akan berobat ke Rumah Sakit Bedside, juga merasa nyaman bahwa kami semua tenaga kesehatan sudah dilakukan vaksinasi. Rasanya biasa aja, suntikannya nggak sakit, cuman seperti ada digigit semut sedikit, dan relatif nggak ada kejadian yang apa-apa yang aneh-aneh, semua berjalan dengan baik dan lancar. Harapan saya, mudah-mudahan semua masyarakat jangan takut divaksin, mari kita vaksin semua. Kita hari ini udah semua divaksin di Bedside, jadi para pasien juga bisa tenang ke Bedside. Baik-baik saja semuanya, dan merasa lebih yakin tentang manfaat perlindungan daripada vaksin terhadap kesehatan dan terhadap daya tahan tubuh saya. Ini membawa dampak dan pengaruh yang besar kepada pasien-pasien yang ingin berkunjung dan datang berobat ke Rumah Sakit Bedside. Seharusnya merasa lebih tenang, aman, dan merasa yakin bahwa kami sendiri sudah mendapatkan perlindungan dan mencegah rantai penularan infeksi COVID-19 ini kepada pasien-pasien yang sekiranya datang berkunjung ke Bedside Hospital. Sebelum ini tentu kita semua merasa takut dan juga khawatir mengenai kondisi yang mungkin tidak mengalami perbaikan, angka yang semakin tinggi, bahkan kemarin mencapai 1 juta angkanya. Kekhawatiran itu paling tidak saat ini mulai berkurang, terutama bagi saya pribadi sebagai tenaga medis dan juga rekan-rekan sekalian ataupun semua garda terdepan yang bekerja di masyarakat selama pandemi ini. Dan saat ini kita sudah mulai proses vaksinasi ini, dan saya harap dengan adanya program ini kami dari tim medis, dari petugas medis semua merasa lebih tenang dan bisa memberikan pelayanan yang lebih baik lagi bagi semua lapisan masyarakat, khususnya yang ingin datang untuk berobat ke Bedside Hospital. Efek samping juga nggak ada sih, nggak dirasain, paling nyut-nyut dikit kayak kita disuntik biasa sih, sama aja sih. Semoga pandemi ini cepat berakhir. Kami sehat agar Anda aman. 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 Baik, terima kasih kepada teman-teman kalian, juga termasuk kepada kedua pembicara yang sudah memaparkan presentasi yang luar biasa baik dan sangat informatif ya dok ya, dokter berdua, dokter Roxis maupun dokter Hananto. Pada kesempatan kali ini kita sudah tiba pada sesi yang menarik ya teman-teman sekalian, yaitu sesi tanya jawab. Kepada kedua presenter
Dr. Loksis maupun Dr. Hananto. Ini ada beberapa pertanyaan ya, Dok. Yang pertama, barangkali kita mulai aja ya, Dok ya. Yang pertama, mungkin barangkali kepada Dr. Loksis ya, Dok. Pertanyaannya dari Dr. Esti Restia. Kepada Dr. Loksis, barangkali izin bertanya, Dok, kapan kita perlu menambahkan Aspilet pada kasus terapi hiperlipidemi atau hipertrigliserida? Terima kasih, Dok. Barangkali Dr. Loksis bisa membantu jawab, Dok. Dari Dr. Esti kali ini. Iya, dari Dr. Esti, ya. Sebenarnya ini keadaan yang berbeda ya, pemberian antilipid dengan Aspilet. Aspilet merupakan preparat kita merupakan antiplatelet atau antikoagulan. Tentunya kita berikan pada pasien-pasien yang punya risiko ya, yang punya risiko. Dan sebenarnya Aspilet kita juga bisa dari kelompok high risk tadi. Ya, kelompok high risk tadi pasien-pasien dengan riwayat akut coronary syndrome, post MCI ya. Jadi bukan indikasinya bukan penambahan terapi pada keadaan-keadaan yang dislipidemi, tapi merupakan kondisi lain ya. Pertimbangan kita memberi Aspilet pada kondisi-kondisi high risk, terutamanya pada kasus-kasus yang ada risiko atrial fibrilasi misalnya ya. Jadi kita berikan Aspilet. Jadi tidak tergantung itu ini mau low risk, medium risk, atau high risk ya, tapi komorbid yang menyertain. Ya. Saya kira itu aja. Ini tidak rutin diberikan. Ya, baik Dok. Baik Dok, terima kasih atas jawabannya Dok. Ini ada pertanyaan lagi Dok, Dr. Hananto barangkali ya ini ya. Pertanyaan gini Dok, hendak bertanya apakah pasien neuropati akibat diabetes boleh divaksinasi COVID-19 kak Dok? Kemudian apa kira-kira ada rekomendasi merek vaksin tertentu nggak? Oke. Okay. Nah, ini musim COVID ya Dok. Yes. Oke. Okay. Terima kasih Dok pertanyaannya. Jadi kalau untuk pasien-pasien neuropati sendiri, baik mau karena diabetes mellitus maupun etiologi yang lainnya, pasien-pasien neuropati sendiri atau kasus dengan neuropati bukan merupakan kontraindikasi untuk dilakukan vaksinasi COVID-19, kecuali neuropati yang diakibatkan karena contohnya autoimun seperti Guillain-Barré syndrome ataupun kasus-kasus autoimun lainnya. Tapi pada pasien dengan neuropati diabetes bukan merupakan kontraindikasi untuk dilakukan vaksinasi, gitu Dok. Apakah ada merek tertentu? Enggak, sepertinya enggak Dok. Sepertinya tidak ada. Ini mungkin untuk diabetesnya sendiri, apakah dari Dr. Rochis ada ya, kriteria ya untuk vaksinasi? Dari Dr. Rochis Dok, ada tambahan Dok. Jadi sekarang ini di praktik sering sekali pasien menanyakan apakah saya layak divaksin, pertama itu. Kemudian yang kedua, ada permintaan penolakan dari yang akan memberikan vaksinasi, vaksinator, karena kondisi-kondisi mereka masih paradigma lama. Jadi diabetes, tiroid misalnya, nggak boleh vaksin, hipertensi nggak boleh vaksin. Sekarang kita sudah memberikan panduan yang terbaru bahwa semua diabetes, asal tidak ada komplikasi akut, tidak tergantung kadar gula darah, tidak tergantung kadar A1C, bisa divaksin tentunya dengan penilaian kondisi klinis pada saat itu oleh dokter yang biasa merawat. Saya kira itu aja ya. Ya. Okay. Mengenai itu rekomendasi merek vaksin. Nah ya. Gimana ini dok? Udah beredar di medsos ini. Vaksin ini ya jelek, itu jelek. Ini. Secara umum, supaya tidak simpang siur, vaksin itu cuma dibedakan bukan mereknya, tapi berdasarkan cara kerjanya. Ya. Dari mana vaksin itu dibuat, maksudnya ya. Ada misalnya dengan dasarnya modifikasi protein, messenger RNA, ada virus yang dilemahkan. Ya. Jadi, kalau kita menilai vaksin, semua vaksin saat ini baik. Dan kita masih belum tahu efek samping yang jelas, karena vaksin ini kan dibuat dalam waktu singkat dan diproduksi secara massal untuk
mengejar keadaan pandemi ini, dikeluarkan emergency use ya. Dalam keadaan emergency semua vaksin bisa digunakan, bukan tergantung merek. Ya. Ya, Dok, ya, barangkali kita bisa nyambung sedikit ya, Dok, Dr. Oksis. Barangkali ini ada pertanyaan juga ya, Dok. Apakah ada panduan tertentu atau batasan tertentu untuk penderita gangguan lipid jika hendak vaksinasi COVID gitu, Dok? Gimana? Panduan apa? Apakah ada panduan tertentu atau batasan untuk penderita gangguan lipid jika hendak vaksinasi COVID, Dok? Oh, enggak ada. Enggak ada, Dok. Ya. Baik. Dok. Kita ke pertanyaan selanjutnya ya, Dok, ya. Untuk Dr. Hananto nih, barangkali ya. Bagaimana jika pasien diabetes sudah 6 tahun kontrol, ya, tapi sekarang karena masa pandemi, terus mungkin barangkali pasiennya takut nih, mau ke rumah sakit, Dok, mau berobat, Dok. Terus dia ternyata ngeluh nih, ada nyeri, terus terasa panas, tapi HbA1c-nya masih di sekitaran 7,5. Bagaimana untuk apakah diberikan pregabalin atau gabapentin ya selain untuk nyeri? Apa dengan indikasi untuk nyeri? Apakah bisa diberikan gitu, Dok? Baik, Dok. Terima kasih, Dok. Jadi kalau kita lihat kasusnya dari Termega ya, Dok. Ini pasiennya dengan nyeri, terasa panas, ini merupakan salah satu tanda atau gejala dari neuropathic pain. Pasiennya diabetes 6 tahun terkontrol, tapi kadar HbA1c-nya juga tidak terlalu tinggi ya, Dok, ya, sekitar 7,5. Jadi kita lihat pasiennya masih mengalami gejala-gejala neuropathic pain. Yang pertama untuk pain-nya sendiri, apakah boleh diberikan pregabalin ataupun gabapentin, alpha 2 ligan, boleh Dok, untuk pain-nya. Tetapi kita lihat juga pada kasus ini, dengan kadar gula yang cukup terkontrol, HbA1c tidak terlalu tinggi, tapi neuropathic pain yang masih timbul, yang pertama yang harus kita tentukan juga apakah ini merupakan neuropathic pain karena diabetes mellitus. Apakah ada etiologi lainnya, Dok, yang menyebabkan pasiennya tetap merasakan neuropathic pain. Tapi jika pertanyaannya apakah boleh diberikan alpha 2 ligan seperti pregabalin ataupun gabapentin untuk penanganan pain-nya, boleh, Dok. Untuk pain-nya, Dok. Oke, baik. Sambil kita cari etiologinya dan juga tentu kontrol kadar gula darahnya harus tetap dipertahankan, Dok. Baik. Makasih, Dok. Nah, ini lanjutan juga, Dok, dari Dr. Megawati ini masih, Dok. Beliau menyambung lagi, bagaimana kalau di masa pandemi seperti ini pasien diabetes dengan neuropati diabetes, apakah bisa nih katanya berobat konsulnya via telemedicine aja nih, gitu ya? Cek lab dulu atau misalkan bagaimana? Apakah cek lab dulu gitu, terus harus datang ke rumah sakit gitu? Gimana, Dok? Baik, Dok. Makasih, Dok. Jadi untuk pasien-pasien dengan neuropathic diabetes, ini telemedicine kan merupakan hal baru juga di kita, Dok. Kalau misalnya pasiennya memang sudah terkontrol atau memang pasien sudah ditegakkan diagnosis neuropathic pain-nya karena diabetes, sudah dalam pengontrolan kadar gula yang cukup baik, sudah diagnosisnya juga sudah tegak, untuk telemedicine untuk kontrol, Dok, sebaiknya bisa, Dok, bisa dilakukan untuk telemedicine. Tetapi jika pasiennya baru, Dok, baru pasien belum pernah diperiksa, pasien belum pernah kontrol gejalanya neuropathic pain, mungkin ada baiknya kita lakukan pemeriksaan konsultasinya tidak dengan telemedicine, Dok. Kita tegakkan dulu diagnosisnya, karena kan banyak yang harus kita explore, Dok. Kita cari etiologinya, kita lihat misalnya kadar gulanya pada pasien-pasien dengan diabetic pain, kita tegakkan apakah neuropathic pain-nya itu memang definit karena polineuropati diabetes atau ada etiologi yang lainnya. Jadi kalau memang sudah rutin bertemu, kontrol, kita sudah tahu pasiennya, untuk telemedicine baik, Dok, di masa pandemi seperti ini. Tapi jika pasiennya baru, belum pernah kontrol, belum pernah cek darah, belum pernah dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan penunjang lainnya, atau kita belum pernah secara fisik kita periksa secara langsung, mungkin ada lebih baiknya kita sarankan pada pasien-pasiennya untuk dilakukan konsultasi secara langsung terlebih dahulu, Dok. Ya,
Terima kasih, dokter. Barangkali mungkin ada tambahan dari dokter Roxis mengenai terutama pasien diabetes dengan dan juga pasien dislipidemia kaitannya mungkin barangkali dengan telemedicine, dok, yang terakhir-terakhir ini. Gimana, dok, menurut pendapat dokter Roxis? Ya, terima kasih, dokter Wardane. Secara umum, ya, pasien-pasien yang bisa dilakukan telemedicine itu pasien sudah kita kenal dan sudah tegak diagnostiknya, ya. Jadi kalau pasien baru, tidak mungkin melakukan telemedicine. Kalau sudah kenal, sudah pernah terdiagnostik sama kita, maka kita tidak mungkin tidak melakukan pemeriksaan fisik lagi, hanya memonitoring keluhan anamnestik dan kondisi lab terakhir, ya. Saya kira itu. Jadi cara umum, pasien baru kita tolak kalau telemedicine. Harus pasien yang lama dan sudah kita kenal. Baik. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikut ya, dok. Kembali mungkin untuk dokter Hananto, dok. Ini dari dokter Sofian. Ya. Apakah ada tempat pemberian KS pada kasus neuropati jika kami menemukan kasus tersebut di FKTP dengan keterbatasan apa, obat yang kita punya, tindakan atau obat apa yang dapat kita berikan? Terima kasih. Gimana, dok? Punten, dok. Maaf, dok. Pemberian apa, dok? Pemberian KS, menurut Dr. Sofian ketika pemberian KS, dok. KS pada kasus neuropati, jika kami menemukan kasus tersebut di FKTP dengan keterbatasan obat yang kita punya. KF, dok. Mana ya? Boleh pertanyaan? Jadi Dr. Sofian menulisnya begini, apakah ada tempat pemberian KS pada kasus neuropati? KS. Kortikosteroid gitu, dok? Kortikosteroid ya, itu. Kortikosteroid, oh. Ya barangkali. Kortikosteroid, ya, barangkali, ya. Ya. Untuk kasus-kasus neuropati ini mungkin secara keseluruhan ya, dok, ya, bukan neuropati diabetes. Untuk pemberian kortikosteroid sendiri pada kasus-kasus neuropati di guideline-nya memang masih merupakan kontroversi, dok, pada kasus-kasus neuropati. Kita harus lihat dulu kasus neuropati apa yang kita hadapi, dok. Jadi misalnya kalau polineuropati karena Guillain-Barré atau GBS, itu ada tempatnya kita berikan pemberian kortikosteroid. Tapi jika pada kasus-kasus seperti neuropati karena diabetes mellitus, untuk pemberian kortikosteroid sendiri tentu akan meningkatkan kadar gula pada pasien tersebut, sehingga regulasi kadar gulanya menjadi cukup sulit. Jadi kita harus lihat juga, dok, neuropatinya, etiologinya karena apa. Jadi kasus yang kita hadapi kan case per case, tentu walaupun pasien datang dengan neuropathic pain, tentu approach-nya atau penanganannya akan berbeda, dok. Jadi pada topik hari ini, kalau neuropati diabetes, biasanya kita tidak berikan kortikosteroid, dok, karena akan mempersulit untuk regulasi kadar gula darahnya, dok. Oke, okay. Dok. Ya, baik. Untuk pertanyaan keterbatasan obatnya, dok, ya? Keterbatasan. Ya, kalau misalkan di FKTP tidak tersedia obat pregabalin, misalkan, dok, terus kira-kira obat apa nih yang bisa diberikan, dok? Oke, dok. Makasih, dok. Untuk keterbatasan obat pada beberapa vaskes mungkin, dok. Untuk BPJS sendiri ada yang ketersediaan pregabalin ada yang beberapa gabapentin ada, ya. Tapi misalnya kita gabapentin maupun pregabalin sulit kita temukan, mungkin yang kita bisa berikan juga golongan TCE, dok, tricyclic antidepresan, mungkin itu cukup mudah untuk kita temukan atau tersedia, dok, seperti amitriptilin. Tapi tentu dengan pemberian amitriptilin kita harus perhatikan juga efek samping maupun kontraindikasinya, terutama pada pasien-pasien dengan usia lanjut. Untuk pasien diabetes mellitus sendiri, neuropati diabetes, apakah boleh diberikan tricyclic antidepresan? Bisa, dok. Tapi kita juga harus lihat pada pasien-pasien dengan diabetes yang mengalami dengan neuropati diabetes itu sudah kronik. Jadi pasien-pasiennya merupakan pasien yang usia lanjut. Itu harus kita perhatikan kontraindikasi maupun efek sampingnya seperti salah satunya gangguan irama jantung, dok. Ya, terima kasih, dok. Oke, ini masih ada pertanyaan lagi nih, dok, yang ikut dokter Hananto nih. Ini dari dokter Maria Kasmara nih. Dok, berapa dosis pregabalin atau gabapentin untuk neuropati? Efeknya apa aja sih?
Baik dok, makasih dok. Jadi untuk dosis sendiri berdasarkan guideline yang dikeluarkan dari AAN maupun FNS itu sekitar 150 sampai 300 mg dok. Tapi yang harus kita ingat juga itu dosis yang diberikan pada pasien-pasien luar negeri dok, bukan bukan Asia dok. Jadi pada pasien-pasien dengan neuropathic pain biasanya untuk pregabalin kita pregabalin sendiri itu bisa dimulai dengan low dose dulu dok, seperti 50 ataupun 75 mg. Untuk gabapentin kita berikan low dose bisa yang 100 ataupun bisa yang langsung 300 mg. Karena kita tahu bahwa efek samping dari pemberian alpha 2 ligan memang tidak selalu muncul pada pasien-pasien, tapi jika muncul itu akan dapat mengakibatkan trauma dok, seperti karena efek sampingnya sangat tidak mengenakan untuk pasiennya, seperti ada beberapa pasien yang datang setelah mengkonsumsi pregabalin ataupun gabapentin itu bisa dizzy atau pusing berputar, itu bisa seharian. Atau efek samping lain, mengantuk ataupun tidak ada fatik, pasiennya mengalami fatik ataupun ngantuk, bisa sangat sulit untuk dibangunkan. Itu beberapa pasien, terutama yang usia lanjut, bisa kurang lebih bisa satu hari sulit dibangunkan. Jadi bila muncul gejala efek sampingnya itu bisa mengakibatkan rasa takut yang cukup hebat untuk pasiennya dok. Ya cukup okay. Traumatik ya dok barangkali ya dok ya. Yeah. Oke. Okay. Baik barangkali kita ke dokter Rofis dulu ya dok. Ini ada sedikit tambahan aja ya sebenarnya. Sering juga ya lumayan kita dokter dalam menterapi dislipidemi kemudian pasien ternyata mengalami rhabdomyolisis. Dalam hal ini kira-kira kita sebagai klinisi yang mengobati dislipidemi, strategi apa dok kira-kira yang harus dilakukan dalam terapinya maksudnya, terutama ya. Regimen dok. Sebenarnya saya selama saya praktek jadi dokter belum pernah ketemu kasus rhabdomyolisis ini. Ya. Kejadian ini sangat jarang sekali. Makanya kita perlu monitoring. Tadi kan ada monitoring antara lain kan ada enzim-enzim kreatin kinase, kita perlu enzim-enzim SGOT ya, itu untuk menilai apakah, dan kita nilai itu setelah 4-8 minggu kita mulai terapi. Biasanya keadaan-keadaan komplikasi itu terjadi kalau kita berikan terapi kombinasi ya. Terapi kombinasi dalam ini kalau statin, kalau kita gabung dengan gemiprosil mungkin akan terjadi mialgia atau miositis, tapi kalau golongan fibrat saya belum pernah ketemu, apalagi rhabdomyolisis. Makanya kita perlu menilai, monitoring enzim-enzim antara lain tadi kan kreatin kinase tadi. Ya. Baik, kalau misalkan seandainya dok pasien datang dengan tetap misalkan dia datang dengan keluhan nyeri, sebenarnya kita sudah dalam memberikan regimen yang sudah optimal, misalkan taruhlah. Misalkan kita sudah memberikan terapi statin dengan kombinasi fibrat, kira-kira strateginya gimana? Apakah kita delete salah satu obatnya atau bagaimana? Ya, kalau kita tidak jelas penyebabnya, ya kemungkinan itu kan terapi kombinasi. Saya jarang ketemu pasien pemberian statin kecuali yang apa namanya statin yang high ya, yang high mungkin dosis tinggi mungkin cuma mialgia. Tentunya dalam keadaan ini kita stop dulu pemberian obat-obat anti lipid. Ya, kita periksa keadaan klinisnya. Okay. Jangan takut, anti lipid itu saya nggak pernah terjadi. Oke. Ini dok, dokter Rofis barangkali dok. Ini yang sering juga kita ketemukan di klinis, dok di klinik ya dok ya. Pasien-pasien kita sekarang udah mulai pinter nih dok. Jadi mereka udah pada tahu nih, kalau misalkan saya dikasih obat statin gitu ya, oh ini nanti bisa menyebabkan saya jadi diabetes nih. So. Oke. Okay. Nah. Ya ini. Terus ini. Juga kadang, jadi pasien diabetes juga kadang dikasih statin juga, wah ini jangan-jangan diabetes saya lebih parah nih nanti. Nah. Gimana dok? Kira-kira menurut dokter Rofis? Jadi dok. Ini isu lama ya, isu lama bahwa secara umum semua statin akan meningkatkan risiko timbulnya new onset diabetes mellitus ya. Makin tinggi kemampuan statin dalam menurunkan LDL, makin tinggi kemungkinan itu. Kalau kita nilai dalam penelitian
mereka yang diberikan statin, pasien tidak diabetes, ya, setelah ada penelitian yang meta-analisis dalam jumlah besar, ya, hampir 1 juta pasien waktu itu, makanya waktu itu sempat mau disu, memberi nosubah statin itu ya. Kejadian new onset diabetes mellitus antara 11-12%. Tapi kalau pasien sudah diabetes, ya, kita berikan statin, kalau kita nilai manfaatnya lebih besar dari kerugiannya, kenapa enggak kita berikan? Kalau kita lihat lagi, pemilihan statin, ini di luar sponsor ini. Jadi pemilihan statin, kita pilih statin yang paling kecil kemungkinan untuk mengganggu regulasi gula darah. Dalam hal ini, kalau kita urutkan, pitavastatin yang paling baik. Pitavastatin itu selain tidak ada risiko untuk terjadi new onset diabetes mellitus, malahan dia punya manfaat memperbaiki, menurunkan A1C dan memperbaiki fasting dan postprandial glukos. Satu lagi, kalau kita urutkan mana yang paling tinggi menyebabkan new onset diabetes mellitus, urutannya dari paling rendah, lopastatin, kemudian rosuvastatin, ya, kemudian pravastatin, kemudian simvastatin, kemudian yang terakhir itu tadi pitavastatin. Pokoknya paling kalau menilai risiko kejadian new onset, simvastatin lebih tinggi, kemudian rosuvastatin lebih rendah. Tapi kalau untuk high intensity, makin tinggi kita berikan itu, kalau pasien yang belum menderita diabetes, kemungkinan makin tinggi high intensity, makin mudah timbulnya gangguan atau namanya kejadian new onset diabetes mellitus. Jadi jangan takut pemberian statin. Penting kita monitoring. Kalau sudah diabetes, dikasih aja statin, nggak masalah. Ya. Soalnya pasien sering-sering gini ya, dok, sudah diabetes, oh, dokter kasih obat saya nanti malah lebih parah nih, katanya. Ya, ya gitu, dok. Itu aja jawabnya. Manfaatnya lebih besar dari mudaratnya, itu jawabannya. Kali gitu ya, dok. Ya. Baik, dok. Ini ada sedikit yang menggelitik ya, dok. Ya. Barangkali saya lempar ke dua dokter ya, dokter Oksis dan dokter Ananto nih. Sedikit nyimpang mungkin barangkali dari dislipidemi ya, mungkin dengan diabetesnya, dengan neuropati, dok. Kalau misalkan pasien kadang-kadang tuh ada, terutama yang laki-laki kalau udah diabetes nih, terus tiba-tiba ngeluh nih burungnya nggak terbang lagi, ini gimana nih, dok? Kalau menurut dokter Roxy sama dokter Hananto, barangkali mungkin ke dokter Hananto dulu barangkali. Nah. Baik, dok. Untuk misalnya gangguan otonom nih, dok, untuk gangguan misalnya ereksi atau ejakulasi itu kan memang termasuk salah satu bentuk dari, mungkin tadi di slide tadi sudah sempat tampil, itu merupakan salah satu neuropati yang otonom, dok, yang diffuse, yang otonom. Jadi memang bisa salah satu bentuk atau gejala dari neuropati diabetes itu gangguan pada misalnya pada laki-laki itu gangguan ereksi, dok. Gitu, dok. Itu merupakan salah satu komplikasi dari neuropati diabetesnya, dok. Karena kita tahu untuk fungsi ereksi maupun ejakulasi itu ada persarafan atau pengaturan neuron dari medula spinalis dan juga otonom. Jadi neuropati diabetes bisa merupakan penyebab atau salah satu gejalanya yaitu gangguan pada ereksi maupun ejakulasi. Dari dokter Rosis mungkin ada. Saya gini. Neuropati ini merupakan keadaan yang bikin pasien maupun dokternya depresi, ya. Ya. Jadi, bukan pasiennya aja, kadang-kadang kita capek, kita depresi. Diobatin apa aja, neuropati tetap ada. Ya, baik. Walaupun regulasi gula darah sudah baik, neuropati tetap berjalan karena komplikasi sudah terjadi bertahun-tahun. Ya. Jadi, yang bisa kita lakukan dalam hal ini paling enggak mengurangin, ya, mengurangi progresivitas dari neuropatinya. Kemudian mengenai disfungsi ereksi, secara garis besar semua disfungsi ereksi bisa kita atasin.
ya, apapun itu penyebabnya. Kalau tujuannya cuma untuk apa namanya ereksi, banyak jalan, baik itu obat-obatan maupun tindakan operatif. Mungkin pada webinar berikutnya saya akan bicara disfungsi ereksi, karena ini memang bikin pasien tertekan. Quality of life juga dok. Iya. Tapi semua secara teoritis semua bisa diatasin kok. Disfungsi ereksi itu, misalnya kalau memang nggak bisa berdiri, kita bisa pakai pump erection ya, atau maupun kita pasang implan di penisnya, pasti terjadi ereksi. Ya. Barangkali itu kalau misalkan pasien kadang-kadang ada yang mungkin tanda kutip kreatif ya dok ya. Beliau pasien-pasien ini kadang apakah perlu kira-kira misalkan saya ini burung saya udah nggak bisa terbang nih. Terus dia inisiatif misalkan dia minum obat misalkan kayak seperti tribulus gitu yang obat apa fitofarmaka barangkali ya. Menurut mereka mungkin kadar testosteron saya atau hormon laki-laki saya kurang nih. Kalau menurut dokter kira-kira apakah ada hubungannya nggak dok kira-kira dengan testosteron barangkali pada pasien diabetes yang mengalami disfungsi ereksi dokter Rofis barangkali. Okay. Tidak semua pasien diabetes testosteronnya turun ya. Pemberian tribulus atau herbal itu dalam penelitian perlu dosis yang sangat besar untuk meningkatkan kadar testosteron ya. Jadi memang kalau kita nilai pasien disfungsi ereksi, kita nggak bisa cuma anamnesa ya, kita nilai antara lain tadi testosteronnya, regulasi gula darahnya, neuropatinya kita apa diagnostik dulu, nanti baru kita ketemu mana yang paling tepat untuk pasien ini. Kadang-kadang pemberian herbal itu cuma efeknya psikologik aja ya, udah kebiasaan pakai. Kalau pakai ini saya berdiri pelan nggak juga efek psikologik. Ya dokter, ya baik dokter berdua kelihatannya mungkin sambil nunggu pertanyaan ke dokter Ananto aja. Ya boleh. Tadi pemberian amitriptilin saya tertarik ya, dan itu sebenarnya ada di mana-mana ya, amitriptilin itu. Sebenarnya pengalaman saya juga menggunakan itu, responnya cukup baik ya, ya amitriptilin dikombinasikan dengan yang lain. Kalau dokter neuro mungkin sering bikin resep racikan ya. Resep racikan gabapentin, amitriptilin dan yang lain. Tapi secara umum kalau kita nggak punya senjata, asal kita amatin efek samping amitriptilin cukup membantu. Betul. Ya. Ya. Obatnya murah dan ada di mana-mana. Tersedia di banyak tempat ya, Dok. Ya. Kalau sewaktu residen atau di rumah sakit di jaring justru salah satu yang paling mudah ditemukan amitriptilin dok ya, dibandingkan saya kira itu termasuk gold standard ya. Ya, ya salah satu yang direkomendasikan ya. Walaupun levelnya baik dok ya. Tapi cukup baik dok ya. Levelnya cukup ya, baik jadi, amitriptilin itu memang ini ya dok ya banyak tersedia dan harganya ekonomis lah ya istilahnya ya. Untuk terapi pasien mungkin. Ada lagi barangkali yang mau ditambahkan dok dari dokter berdua? Kalau yang Ananto lagi. Boleh dok. Biasanya start amitriptilin berapa? Kalau saya cuma berani jadi 12,5 mg. 12,5 dok. Cukup. Cukup dok. 12,5 mg cukup dok. Ya. Untuk kasus neuropati untuk okay. Itu dosis 12,5 mg. Jadi udah benar aku ya. Kurang lebih setengah. 12,5 mg. Ya. Oke, okay, barangkali ada lagi dok yang mau ditambahkan lagi dok. Dari dokter berdua, dokter Roxis dan dokter Hananto, barangkali ada lagi yang mau ditambahkan, mungkin ada pesan. Ada message semakin disampaikan. Cukup dok. Cukup dok. Kalau dari saya cukup dok. Oke, cukup. Sampai saat ini kelihatannya nggak ada lagi pertanyaan dok, dari para kita sekalian. Jadi barangkali kita cukupkan dulu ya. Barangkali kita nanti kalau misalkan barangkali teman-teman sekalian mungkin ada pertanyaan lagi yang mungkin disusulkan gitu ya untuk pertanyaan mungkin barangkali bisa langsung ke dokter Roxis maupun ke dokter Hananto. Silakan aja. Ya. Baik, saya rasa untuk sesi tanya jawab ini kita cukupkan dulu sampai sini ya dok ya.
Mungkin take home message-nya dulu, mungkin dari dislipidemi ya, dalam kaitan ini mungkin rosuvastatin ya, bahwa rosuvastatin ini merupakan pengobatan untuk dislipidemi ya, yang sangat poten ya, terutama untuk menurunkan LDL kolesterol ya. Jadi ini juga secara harga juga cukup affordable ya, istilahnya cukup ekonomis dan cukup bersaing dengan originatornya. Kemudian untuk pregabalin ya, dalam hal ini dari Avaria ya, dengan produknya Nomatic ya, bahwa Nomatic ini bekerja cepat juga untuk mengurangi nyeri akibat neuropatik dengan durasi kerja yang panjang ya, juga efeknya yang cukup kuat ya. Dan juga jangan lupa bahwa Nomatic ini juga memiliki harga yang cukup ekonomis. Demikian, barangkali terima kasih kepada pihak Rumah Sakit Betsaida, Betsaida, kemudian juga kepada Perkeni Banten, ya, kemudian juga kepada pihak dari Varia ya, yang turut mensupport kita dalam acara dari pagi sampai siang hari ini. Kemudian juga dihaturkan terima kasih sebesar-besarnya kepada dua narasumber kita, ya, Dr. Roxis Mandoko, kemudian juga Dr. Hananto. Ya, terima kasih banyak dokter berdua. Ya, semoga sukses selalu, ya, sehat-sehat selalu, ya, kita semua. Ya, oke, terima kasih banyak juga kepada teman-teman sejawat sekalian atas kesediaannya mengikuti acara dari pagi hingga siang hari ini. Demikian, kira-kira. Kami cukupkan. Salam sejahtera, salam sehat selalu. Mama aku tuh paling gini banget semenjak pandemi. Semuanya harus udah aman, bersih, jaga jarak, pokoknya hati-hati banget. Dan mama itu paling anti keluar rumah. Pesan online aja, gak usah keluar. Waktu itu mama sakit. Kita mau anterin dia ke dokter, tapi dianya gak mau. Mama di rumah aja ah, gak usah keluar. Terus aku ingat, pernah lihat iklan tentang layanan Home Care Betsaida Hospital. Terus aku coba tanya-tanya. Ternyata tinggal reservasi melalui WhatsApp. Gak lama, dokter sama perawat datang menggunakan protokol yang lengkap dan akhirnya mama mau untuk diperiksa. Ini bisa banget sih jadi solusi selama pandemi.
Home Care dan Home Visit Bed Saida Hospital hadir dengan membawa layanan langsung ke rumah Anda. Konsultasi dokter, fisioterapi, mobile laboratorium, dan beberapa layanan lainnya tanpa perlu keluar rumah. Demikianlah webinar kita pada hari ini. Terima kasih banyak kepada para pembicara dan juga moderator yang telah berkenan membagikan ilmunya. Semoga bermanfaat dan juga boleh menjadi bekal untuk kita semua. Terima kasih juga untuk para Bapak Ibu dokter yang telah berpartisipasi dalam acara ini dan juga telah memberikan pertanyaan yang sangat menarik dalam diskusi tadi. Jika ada pertanyaan lanjutan, boleh dituliskan secara tertulis dan akan sampaikan pada panitia agar bisa dapat dijawab kemudian. Tidak lupa terima kasih kepada mitra kerja kita PT Daria Varia, khususnya Bapak Joko, yang sudah mendukung pelaksananya acara webinar kita pada siang hari ini.